Pendaftaran calon ketua umum IMI Sumsel periode 2022-2026 mulai dibuka. Salah satu calon yang sudah resmi mendaftarkan diri adalah Kemas Haikal. Selain masih berstatus pereli aktif asal Bumi Sriwijaya, Kemas Haikal juga merupakan pengurus IMI Pusat serta Direktur Utama Sentul International Karting Circuit Bogor. Pengalaman itulah yang menjadi modalnya maju sebagai calon ketum. Meski optimis terpilih aklamasi, Kemas Haikal tetap berkoordinasi dengan seluruh pemilik suara agar memberikan dukungan untuknya. Dukungan kita konsolidasi terus, sudah beberapa klub, cuma kan kita masih menunggu juga keputusan dari pengurus pusat bahwa mana klub-klub yang punya hak suara. Begitu itu dikeluarkan, insya Allah mudah-mudahan syarat yang dibutuhkan untuk maju sebagai ketua umum insya Allah dapat saya penuhi. Ya, kalau kita sih pengennya korum aklamasi ya, semua kita coba rangkul. Tapi kan kita nggak tahu di perjalanan nanti. Kita lihat saja. Selain Kemas Haikal, saat ini ada satu calon lagi, Alpian Maskoni, wali kota Pagaralam, yang sudah resmi mendaftarkan diri untuk UGA Maji sebagai calon ketum IMI Sumsel. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.